Ri. Ya. Lumayan enak, Ri. Orang kaya, sedekah, gampang, tinggal ngasih duit banyak. Gue mau sedekah duit dari mana, Ri? Nah, itu pemahaman yang salah, Du. Justru dengan bersedekah, itu janji Allah. Kalau kita bersedekah, kita akan ditambahkan lagi rezekinya, ditambahkan lagi rezekinya. Jadi, orang bilang bersedekah jadi miskin, nggak ada rumusnya. Ya, tapi kan gue nggak punya uang, Kiwil. Nah, sekarang gini aja nih. Waktu itu, gue dapet ini, mobil, rumah. Gue kasih semuanya mobil, rumah. Dikasih semua mobil, rumah, gue sedekahin. Wah. Bukan tuh orang ngasih buat gue, disedekahin ke gue. Hei, buset. Nah, makanya. Berarti kan, itu gara-gara sedekah. Berarti itu lu butuh rumah, butuh mobil, orang sedekahin rumah sama mobil ke lu. Nah, itu kan dari sedekah berarti kan? Sekarang gini, lu lihat aja sebuah teori yang mengatakannya. Kalau kamu memberi sesuatu misalnya dalam bentuk yang zakat. Nah, makanya saat itu pula ketika di sana dua orang. Jadi maksud Ari, kita bersedekah, bersedekahlah yang dia inginkan, yang dia butuhkan, gitu maksudnya. Iya, jadi contohnya gini, misalnya satu dikasih kedua nih ya. Ketika satu dikasih, maka masyarakat gitu. Ya kan? Ngerti kan? Ini tombol mute-nya di mana sih, Pak? Masalah tombol mute lagi. Sekarang gini. Kadang-kadang kita bersedekah enggak mesti harus pakai uang. Enggak mesti harus pakai apa makanan apa segala macam. Contoh, ibu-ibu mau nyebrang. Kita seberangin, itu sedekah. 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 Wah. Orang lagi merengut, kita senyumin. Itu sedekah. Wah, iya. Nah, misalnya orang enggak punya baju, kita kasih baju bekas. Itu sedekah. Nggak perlu pakai uang ya? Bener, ya, cukup ya. Kasih sesuatu yang mereka butuhkan. Iya. Itu namanya sedekah. Ingat ya, kasih apa yang mereka butuhkan. Paham. Nggak mesti harus punya uang. Om, apa yang diketok nggak ada kacanya. Hah. Om. Kasian. Apa gue bilang tadi? Lu bisa praktekin. Kasih aja apa yang mereka butuhkan. Ya. Mas. Kenapa orang lu gituin? Ya. Ini artinya dia minta sesuatu yang bisa bikin kenyang. Makasih ya mas, saya kenyang. Ya. Saya kenyang. Tuh, kenyang. Kenyang mas. Enak. Mau nama. Mau. Tidak.